Halo guys, kita ketemu lagi di channel saya Top Journey. Kita melakukan trip pendek dari Kolonel Masturi melalui jalur alternatif Cidahu, Cipageran, juga Gado Bangkong, ke Permata Cimahi Perumahan, terus Gado Bangkong, Cimareme. Yang mau ke Balarang boleh belok ke jalan alternatif ini lewat Cidahu Cipageran ya guys. Oh, jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Biasa kalau di sini ini macet. Dahu Paku Haji ya, belok kanan, kita di depan belok kanan ya guys. Kita belok kanan ya, jalan alternatifnya. Macet guys. Ini daerah Cimahi Utara ya, Cipageran. Ini Kolonel Masturi. Belok kanan di pertigaan itu. Kita lurus ya ke Cidahu guys. Oh, ke kanan Cimenteng yang terobosan ya. Jadi ini jalur alternatif dari Kolonel, dari Lembang bisa Jambu Dipa, yang dari Lembang mau ke Padarang bisa lewat ini jalur alternatif ini. Ini daerah Cipageran ya guys. Dan lulus tapi mulia Pak Haji. Yang dari apa? Lembang, Parompong, yang mau menuju Padarang, berjajar bisa lewat ini jalan alternatif ini. Thank you.
Cidahu guys. Jangan lupa guys, like, subscribe, comment, channel saya, thumbs good day. Kita tadi mulainya dari Jalan Kolonel Mas Budi ya guys. Cimahi.
depan kita belok kiri ya guys. Depan kita belok kanan ya guys. Kita masuk ke perumahan Permata. Depan Borma Permata ya guys. Kita belok kiri. Pokoknya yang dari Lembang, Sarua, Parompo yang mau ke Barang, kita jajarin boleh boleh jajarin ini jalur atur Cidang jalurnya di jalan mau ke Omos dulu ya guys. Hey, sebentar lagi kita sampai guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya Tom's Journey. Dan juga saya maaf bila ada yang kurang puas dengan video saya. Kita ketemu di motovlog lainnya. Ke kiri itu ke Cimahi guys. Di kanan ya kita sesuai judul ke barang yang mau ke barang
dari Cililin Batu Jajar belok kanan. Ya, okay. Okay. Vlog-vlognya. Terima kasih ya guys sudah menonton video saya. Bye.